Saudara Tapak Tilas, ajaran baik pendiri Kompas Gramedia Group almarhum Jakob Utama dan PK Oyong dilakukan karyawan Kompas TV di Taman Yokopan Omah Petruk, Sleman, Yogyakarta. Tapak Tilas ini digelar sebagai rangkaian dari peringatan ulang tahun Kompas TV yang ke-12. Semasa hidupnya, pendiri Kompas Gramedia Group almarhum Jakob Utama dan PK Oyong meninggalkan banyak ajaran baik. Sebagian ajaran baik itu terabadikan lewat beragam barang yang tersimpan di Taman Yakopan, Omah Petruk, Sleman, Yogyakarta. Untuk mengenang jasa Jakob Utama dan PK Oyong, karyawan Kompas TV melakukan tapak tilas di Taman Yakopan pada Minggu pagi. Kegiatan ini juga menjadi rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Kompas TV ke-12. Melalui tapak tilas kebaikan Jakob Utama dan PK Oyong ini, karyawan Kompas Gramedia Group diingatkan untuk selalu bersyukur atas usaha yang telah dicapai dan terus meneguhkan hati dalam mengawal serta menjaga warisan yang ditinggalkan keduanya. Kompas adalah bagian dari cara kami menguatkan dan meneguhkan hati kawan-kawan Kompas TV dan tentu Kompas Gramedia keseluruhan untuk terus mengawal dan melestarikan nilai-nilai ajaran baik dari Pak Jakob Utama dan Pak PK Oyong yang telah berjuang selama puluhan tahun untuk membuat sebuah rumah yang baik. Jadi tentu kita semua sebagai generasi penerus bisa mewarisi itu, bisa mengingat itu, bahwa dalam perjalanan, dalam perjuangan dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteguhan, agar niat kita tetap bersih untuk kebaikan bangsa dan negara. Tapak tilas Taman Yakopan diawali dengan mengunjungi Sumur Yakopan. Sumur Yakopan mengandung filosofi air yang memberi kehidupan. Seperti halnya harapan Jakob Utama dan PK Oyong untuk memberikan sumber kehidupan dan inspirasi kepada banyak orang saat mendirikan Kompas Gramedia Group. Tempat ini bisa membawakan inspirasi buat teman-teman Kompas TV yang kebetulan merayakan ulang tahun yang ke-12. Semoga nilai-nilai dari Pak Jakob Utama bisa terus lestari dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Selain Sumur Yakopan, Rumah Yakopan dan Galeri Yakopan adalah dua tempat yang juga dikunjungi peserta tapak tilas. Di dua tempat ini, banyak tersimpan jejak karya jurnalistik Jakob Utama dan PK Oyong saat awal merintis usaha di bidang media massa. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.